Ular apa kemarin namanya? Ular tak berkaki. Papa punya pet, petnya papa nih. Udah juga buatin. Ular. Ular. It's a snake. Ular apa ini, Pak? Ular tak berkaki. Proses penemuannya seperti apa, Pak? Ketika itu. Bagaimana, Pak? Ketika pertama ku jumpa dengan ular itu. Ular itu it's dancing in the joy. Dancing apa? In the joy. Di kaki saya. Saya buka kaki. Apa mungkin ular ini mengandung hal yang mistik, Pak? Tuh. Yang jelas, ular ini adalah mengandung anak ular. Itu sudah jelas. So, come on. 2020. You still miss this thinking? Oh my gosh. Gak kelu lah, Pak. Ini namanya otong. What? You know? Ya lah, jadi oh, situ. Pasalnya. Mau dibuang di mana? Come on, snake. Otong. Ini namanya otong, pemirsa. Ular apa sih ini kemarin namanya kalau ular cacing? Ular tak bukan berkaki. Bukan cacing, tapi ini ular. Oh, dia gerak kok. Udah berapa hari ya di sini ya? One week. Semingguan. Nggak dapat makan. Masa lebih? Okay. Ya, ke toko itu mah. Ke toko. Burung ngapain? Telurnya semut. Papa itu sungguh benar-benar ingin memeliharanya. Masih ya, malu itu. Dipelihara kudu urip loh yo. Dipelihara tanpa mate. Waya mate yo mate kan. Kau kelinci waya mati-mati kok. Iya, jadi tadi kemarin kita dikasih rabbit, kelinci, cuma 2 hari mati. Fish. Kalau fish itu sengaja papa bunuh. Papa sengaja membunuh Blanka kan? Iya kan, Pak? Wes sama Pak Mama baik-baik, tempatnya dipisah. Jadikan satu. Wes mati, wes. Come on, snack. Otong. Ini namanya otong. Si otong. Otong maritong. Nggak mau dia. Dipaksa kok di gini-gini kan. Nanti bahasanya masuk. Nah, kan ada kertas-kertasnya. Ate yang jual, Dek. Dia tuh lo geli. Ate yang jual. Ate jualkan itu. Coba, backup. Backup, snack. Ini adalah snack yang masih kecil. Kamu tahu? Ayo, Tom. Kamu katanya nggak suka di sini, Tom. Oh, dia bilang sama papa. Iya. Dalam mimpi. Menjelma jadi apa? Menjelma menjadi ratu. Pertama gini. Ratu. Terus ini. Maleficent. Oh, itu dia. Nah, adik jalan ke situ nanti naik. Ayo, Tom. Tom. Nanti adik bisa naik.
Kelontong. Dia suka tempat yang lembab aslinya, Pak. Masa? Nah, buktinya dia kalau sembunyi katanya di bawah papan. Kan tempat yang lembab. Kelontong, kelontong. Ya, ye. Look. Otong. It's itu dia. Si? Berhasil. Oke. Okay. Ini dia. Inilah. Awas, nanti dia menggigit. Ini ada ular kawat, pemirsa. Ini paling papa dulu kepengen punya peliharaan ular gitu ah. Dapatnya yang imut-imut. Dia sembunyi. Itu dia. Cepat ya. Kalau tempat kering cepat ya. Iyalah. Dia memang suka aja begini. Oh. Ini karena saya mengetahuinya karena adalah habis menonton Blippi. Blippi waktu ke tempatnya ular itu tempatnya gini. Iya, kalau ular gitu memang tempatnya dikasih yang serutannya kayu itu lah apa itu. Wah. Jadi papa berhasil. Papa akan papa bertekad untuk memelihara ular ini, Pak. Iya. Kasihan ular ini. Ular ini akan memiliki hidup 1000 tahun seperti Pai Sujan. Maka dia akan bertapa bersama adiknya Sauci. Lalu dia akan bertemu dengan kekasih hatinya yang bernama Hanwen. Lalu dia akan bertemu dengan ular sutra. Ular sutra. Siapa itu ular sutra? Sauce. Dan gurunya Yunfei Yang. Ya, baiklah. Ular, semoga kamu bisa hidup tenang ya, ular.